بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadikul wadil amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal al-alimul hakim Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Astaghfirullah nadim Astaghfirullah Astagfirullah nadim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilai Min jami'il ma'asi wa zunub La hawla wa la quwata illa billahi al-alihil Menyelesaikan masalah di hilir tetapi tidak menyentuh hulunya. Menyelesaikan masalah hanya di akibatnya saja, tetapi tidak menyentuh sebabnya. Maka kita akan terus terjebak dalam masalah. Itu sebabnya belajar ilmu itu harus hulunya. Jangan belajar ilmu hilirnya, sama seperti orang sakit, dia pergi ke rumah sakit. Umumnya, rumah sakit itu hanya mengobati penyakit di hilirnya, hanya mengobati akibatnya. Sebabnya, tidak pernah diurus, tidak ada rumah sakit yang memperbaiki pikiran. Tidak ada rumah sakit yang memperbaiki jiwa. Wah, ini kotor nih jiwanya dibersihkan di rumah sakit. Enggak ada. Tapi kalau kotor tubuhnya ya dibersihkan di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu hanya menyelesaikan akibatnya. Sebabnya tidak pernah disentuh. Itu sebabnya, negara-negara yang sudah tinggi tingkat peradabannya, mereka mulai berpikir bagaimana membangun kesehatan secara holistik, bagaimana membangun kehidupan yang berkualitas secara holistik. Jadi, kalau kita bersusah payah ingin mengubah nasib di luar diri. Tetapi pikiran kita justru memikirkan yang sebaliknya, upaya kita di luar itu menjadi sia-sia. Banyak ya yang ingin mengubah kehidupan dengan cara mengubah keluar. Tetapi pikirannya tidak pernah diubah. Bahkan pikiran itu selalu memikirkan yang sebaliknya dari yang dilakukan di luar. Itu tidak akan pernah terjadi perubahan apapun. Oleh karena itu, untuk menata kehidupan yang lebih baik, maka kunci utamanya adalah menata diri ke dalam. Jadi, kita harus belajar sesuatu yang efektif, yang efisien, yang sekali kita melakukannya menyentuh keseluruhannya. Jadi, ketika kita belajar meniti ke dalam diri. Mencari kunci untuk bisa menemukan sejatinya diri, maka sekali kita melakukan di situ, seluruh unsur-unsur yang ada dalam agama kita terpenuhi. Rukun Islam ada lima, bagaimana yang lima itu menyatu menjadi satu kesatuan, bukan terpisah. Yang namanya rukun itu kan salah satu tidak dipenuhi, tentu saja menjadi batal. Secara syar'i kan umumnya setiap manusia belum pergi ke Mekah sana untuk melaksanakan haji secara syar'i. Padahal itu katanya rukun. Jadi kalau rukunnya cuma syahadat, cuma sholat, cuma sakat, cuma saum, satu tidak ada yang namanya haji, berarti kan Islamnya menjadi tidak sempurna. Sama seperti kita sholat rukun sholat ada tiga belas satu tidak dipenuhi katanya sholatnya batal rukun Islam satu tidak dipenuhi Islamnya menjadi batal itu secara secara sari makanya secara hakikat kita harus menemukan satu laku yang ketika dilakukan laku itu kita bisa mewujudkan rukun Islam yang lima menjadi satu kesatuan. Di situ ada syahadat, di situ ada solat, di situ ada zakat, di situ ada saum, di situ juga ada berkunjung ke rumah Tuhan yang sesungguhnya, pergi ke Baitullah yang hakikat untuk berjumpa dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu hulu, namanya itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, awal beragama itu mengenal Tuhan karena itu adalah ilmu hulu. Yaitu, jadi ma'rifatullah itu bukan bukan ilmu tertinggi, justru ilmu yang paling dasar karena itu awalnya agama. Puncaknya ma'rifatullah yaitu ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu adalah penjelmaan dari puncaknya ma'rifatullah. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah Kerinduan kepada Allah diekspresikan dalam bentuk dan wujud bagaimana Dia menghambakan diri kepada Allah. Muncullah yang disebut dengan ibadah-ibadah ritual itu penjelmaan dari makrifat kepada Allah. Kebanyakan dibalik, "Ya, kamu kalau ingin mengenal kepada Allah, ya udah jalani saja ilmu-ilmu syariat." Para nabi, para rasul tidak mengajarkan seperti itu. Justru mereka mengawalinya dengan proses meniti ke dalam diri untuk menemukan sejatinya diri. Itu yang disebut dengan ilmu hulu. Makanya saya belajar kenapa saya belajar fisika karena fisika itu ilmu hulu. Fisika itu bisa menjelaskan biologi, makhluk hidup. Fisika bisa menjelaskan kimia, fisika bisa menjelaskan astronomi, fisika bisa menjelaskan geofisika, semua ilmu itu bisa dijelaskan dengan fisika. Kenapa? Karena fisika itu ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi. Kalau kita mengenal dunia materi, kita mengenal dunia energi lebih dalam. Kita mengenal semuanya, seperti perkataan Nikola Tesla, "ya, ketika kita bisa memandang semesta dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi, semua rahasianya akan terungkap." Jadi meniti ke dalam diri pun ya kalau kita memandang diri kita sebagai energi bukan sebagai materi saja maka kita akan memiliki ya pemahaman tentang setidak-tidaknya lima tubuh lapisan-lapisan pada diri kita. Pertama tubuh fisik ya. Ya secara secara fisik ya memang kelihatan kita melihat materi. Tapi materi itu kan wujud awalnya energi. Energi yang memadat menjadi materi. Jadi tubuh fisik kita itu yang di luar. Ini pun kalau dibedah tidak akan ada habisnya. Dunia kedokteran begitu modernnya, tidak ada habisnya. Hanya berbicara tubuh. Ada dokter mata. Bicaranya tentang mata. Dulu dokter mata saja, sekarang ada dokter spesialis retina. Dulu ada dokter gigi, spesialis gigi. Sekarang ada dokter khusus spesialis bedah mulut sudah ada cabang-cabangnya bahkan mungkin 500 tahun yang akan datang 1000 tahun yang akan datang dokter spesialis makin banyak tetapi apakah tubuh yang materi ini akan terjelaskan saya bertemu dengan orang-orang yang mendalami tubuh semakin spesialis semakin tidak bisa menjelaskan jadi, sampai akhirnya suatu saat manusia sampai pada satu kesadaran, buat semua tak terjelaskan, itu baru tubuh fisik. Makanya, tubuh fisik ini, kalau kita terus, ya, gali, tidak ada habis-habisnya. Masuk lagi pada tubuh yang kedua, namanya tubuh energi. Masuk pada tubuh yang ketiga, namanya tubuh astral. Masuk tubuh yang keempat, tubuh kausal. Masuk lagi tubuh yang terakhir, namanya tubuh spiritual. Kesadaran murni itu lebih luas lagi tanpa batas. Yang fisik saja, yang menurut pandangan orang awam itu terbatas, ternyata makin digali, makin tak terbatas. Jadi, oleh karena itu, sangat masuk akal kalau Allah menyatakan berulang-ulang kali di Quran. Beliau mengatakan. Ya, aku bentangkan kebesaran-Ku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaran-Ku pada dirimu sendiri dan siapa yang menemukan kebesaran Allah pada dirinya itulah yang menemukan kebenaran. Jadi menemukan kebesaran Allah pada dirinya itulah kebenaran. Jadi Allahu Akbar menjadi satu ucapan yang digunakan untuk ya untuk Transisi dari satu gerakan ke gerakan lain dalam solat. Jadi, ketika kita takbir, "Allahu akbar", ketika kita ruku', "Allahu akbar", ketika dari ruku', kita ke "Itidal, Allahu akbar", "Itidal ke sujud, Allahu akbar", "Sujud ke duduk, Allahu akbar". Kenapa kok "Allahu akbar" oleh Nabi Muhammad diletakkan menjadi transisi dari semua gerakan-gerakan solat? Karena Allahu Akbar bagi seorang rasul sekelas beliau itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar sekedar ucapan yang ada di mulut. Tapi satu pengalaman spiritual yang dialami beliau karena beliau sudah menyaksikan akbarnya Allah di dalam dirinya. Kapan seseorang bisa menemukan akbarnya Allah dalam dirinya? Ketika dia mau meniti dari alam makroskosmos masuk ke alam mikroskosmos. Jadi kalau kita lihat teknologi sekarang, pertama teknologi dulu, yang awal adalah meter. Masuk milimeter, masuk mikrometer. Setelah mikrometer kemudian masuk lagi ya nano, nanometer. Dan sekarang ini kita sudah berada di abad nano. Ya. Cat mobil aja ada nano coating. Jadi artinya apa? ukuran partikel yang digunakan untuk cat mobil itu ukurannya sudah nano. Nano itu 10 pangkat min 9 atau seper ya, seper 1 miliar. Jadi kalau satu dibagi satu miliar itu 0,0000 sekian ya, ada 9 di belakang koma. Sebentar lagi kita akan masuk pada abad yang yang luar biasa. Di atas nano ada yang namanya abad femto. Itu 10 pangkat min 15. Nanti masuk lagi bab, abad atau Itu namanya 10 pangkat min 18. Bayangkan. Ukuran ukuran benda-benda elektronik makin lama makin mini. Makin kecil. Tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekarang kamera saja sudah ada namanya kamera yang hidden. Jadi orang bisa memasang kamera di mana-mana tapi hidden, tersembunyi. Saking kecilnya kamera, tetapi dia punya kemampuan menyimpan data sampai ya, bukan giga lagi. Mungkin nanti di atas giga tera. Kalau giga itu baru 10 pangkat 12, di atas giga ada tera 10 pangkat 15. Ukurannya makin memorinya makin besar tapi ukurannya makin kecil. Nah, setelah nano ada namanya femto, ada namanya ato, ya di atas itu ya makin kecil lagi. Itu yang disebut dengan infinitesimal, tak berhingga kecilnya. Nah kalau sudah tak berhingga kecilnya masuk dalam dimensi yang sangat kecil, mikroskosmos. Itulah yang paling halus. Yang paling halus, ya dia yang mahalus, yang mahal lembut. Sudah tidak terjelaskan lagi. Makanya, ya, setiap benda yang ada di permukaan bumi jatuh ke bawah. Orang fisika yang awam belajar fisikanya cuma mengatakan itu adalah hukum gravitasi bumi, bahkan diberi label hukum gravitasi Newton. Ya, menghar menghormati Newton, orang pertama yang menginspirasi kita, tapi sebetulnya itu adalah hukum Allah, hukum gravitasi. Lalu, ada apa di sini, kok? Benda itu bisa tertarik ya oleh benda lain. Ada apa di sini? Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menjelaskan ada apa di sini. Padahal, inilah sesungguhnya ruang kosong yang meliputi diri-diri kita. Makanya, ruang kosong ini bagi orang yang sadar tidak benar-benar kosong, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Karena ruang kosong ini adalah ruang yang meliputi diri kita, meliputi semesta raya, ruang penciptaan, tempat terciptanya segala yang bersifat materi. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar sesuatu dari hulunya, hilirnya akan terjawab. Nah, yang saya ajarkan ya di BSI itu adalah ilmu-ilmu hulu. Jadi jangan heran kalau kemudian ya ketika sedang mendengarkan satu judul ceramah saya dan saat itu ya masalah kita berbeda satu dengan yang lain tapi mendengarkan ceramah yang sama bisa terjawab semua masalah kita karena ilmunya bersifat universal. Sebetulnya kelihatan seperti kata-kata padahal yang sedang ditebarkan adalah energi bagian yang universal dari kata-kata karena kata-kata itu adalah energi. Sama seperti sekarang, saya sedang berbicara seperti ini. Kelihatan yang meluncur dari mulut saya adalah kata-kata, tapi sebetulnya di balik kata-kata ini ada energi yang ditumpangkan di balik kata-kata, dimodulasi dalam kata-kata yang sampai kepada bapak ibu adalah energi. Jadi, kalau mendengarkan ceramah saya, tiba-tiba merinding, tiba-tiba kemudian sedih, tiba-tiba masuk pada dimensi yang penuh sukacita, itu karena resonansi karena di situ ada energi kelihatan saja kata-kata karena yang saya sampaikan bukan teori-teori agama yang saya sampaikan apa yang saya alami apa yang saya rasakan itu yang disebut dengan izin bicara maka Allah menyatakan man azina lau rohman wa kola siapa yang diberi izin bicara oleh Allah kata-katanya akan menghunjam Nah kata-kata itu akan menghunjam kalau berasal dari pengalaman pribadi kita. Bukan dari apa kata orang. Sekarang, mari kita lihat hal yang sederhana saja sebelum kita masuk pada kajian yang lebih dalam. Bukankah semua orang ingin bahagia? Setuju, setuju. Nah. Pernahkah kita berpikir, apa sih penyebab ketidakbahagiaan yang paling utama? Dari renungan saya yang dalam, satu-satunya penyebab ketidakbahagiaan manusia adalah rasa bersalah. Coba, ketika kita sedang memiliki rasa bersalah, pasti kita akan diliputi duka cita. Sulit untuk memasuki sukacita, bukan? Apa sih rasa bersalah itu? Dari mana datangnya? Selama ini kita cuman tahu oh ini salah akan disiksa. Ini benar akan diganjar kan gitu aja. Betul? Jadi Allah itu kadang-kadang menyiksa, kadang-kadang memberi pahala kan begitu. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dideskripsikan seperti itu. Padahal itu sifat kita. Kita kan yang punya sifat seperti itu, betul enggak? Iya. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Ada orang yang tidak baik sama kita, kita juga jahat sama dia. Yang punya sifat seperti itu, kan, kita. Tetapi dengan teganya, kita mendeskripsikan Tuhan seakan-akan seperti kita. Kalau baik sama Tuhan, dikasih pahala; kalau tidak baik sama Tuhan, dikasih siksa. Itu kan Tuhan buatan kita sendiri. Itu namanya Tuhan buatan persepsi dan pikiran kita sendiri. Tuhan yang sebenarnya. Tidak seperti itu, dia Maha Pengasih, kok yang namanya Maha itu ya Maha. Artinya, Maha itu tidak terganggu oleh apapun. Jadi, kalau Maha tidak terganggu oleh apapun, kalau masih terganggu, masih tersinggungan, itu berarti belum Maha. Maha itu tidak terganggu. Jadi, apapun yang dilakukan kita, kata Tuhan, emang gue pikirin. Gak terganggu Tuhan itu. Tuhan Maha Suci. Ya tidak akan terganggu oleh kotoran yang dibuat seluruh manusia. Sebanyak apapun kotoran itu. Tuhan Maha Pengasih tidak akan berubah cinta kasihnya kepada kita. Seburuk apapun tindakan kita kepadanya. Itu namanya Maha. Kalau kita kan Maha Kerdil. Betul nggak? Makanya kita berbeda sifatnya dengan sifat Tuhan. <tuh Nah, Yang Maha Kerdil ingin pulang kepada Yang Maha Sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Yang Maha Sesungguhnya kalau kita masih kerdil? Makanya, kekerdilan kita itu setiap hari dikikis habis oleh Allah, dikikis habis. Ketika kita punya kemelekatan pada sesuatu, dikikis habis kemelekatan kita itu. Karena kata Allah, kalau kamu masih melekat pada sesuatu, kamu akan menderita. Apa isi yang disebut dengan kemelekatan? Kan kemelekatan itu artinya kita meletakkan label aku pada apa yang kita sebut milik kita. Betul nggak? Kita punya tanah, dikasih label aku di tanah itu. Tanah milikku. Diperkuat pakai sertifikat. Ini hak milikku, hak milik. Padahal cuma dipakai ketika kita masih bernapas. Selesai napas kan pindah tangan pada orang lain. Kan sebetulnya yang disebut dengan hak milik di sertifikat itu itu kan bodong sebetulnya. Kenyataannya hanya hak guna pakai sepanjang kita bernapas, bukan? Yang mana yang hak milik? Jadi, itu yang disebut dengan hak milik: mobil milikku, rumah milikku, tanah milikku. Keinginan untuk menguasai dunia yang sangat kuat itu lalu meletakkan label "aku". Ketika itu tidak dilepaskan, itu akan menyakitkan. Makanya, kemudian dikurangi kemelekatan kita dengan cara apa? Diambil secara perlahan. Diambil secara perlahan, kan? Tidak ada orang yang memiliki harta terus-menerus sebanyak itu. Suatu saat mungkin akan mengalami kebangkrutan, tidak memiliki apa-apa. Pesan spiritualnya sederhana karena Allah sedang melepaskan itu supaya kita bisa kembali kepada Dia, dan supaya saat kita kembali kepada Dia, kita sudah seperti Dia, maka bisa bersenyawa dengan Dia, bukan kita yang kerdil lagi. Paham, nah, makanya cobalah kita merenung dari mana rasa bersalah itu datang, dari mana ya. Yang saya bicarakan adalah rasa, rasa nih: ada rasa, ada pikir, ada pikiran, ada perasaan. Coba perhatikan, ada pikiran ada perasaan. Apa hubungannya pikiran dengan perasaan? Sangat sederhana. Apa yang kau pikirkan itu akan dirasakan. Jadi sebetulnya rasa ini ya dalam bahasa neuroscience, rasa itu sebetulnya adalah pengingat tentang apa yang kita pikir. Ketika rasa kita tidak enak, pasti pikiran kita sedang memikirkan yang gak enak. Nyambung ke rasa. Bahasa sayanya seperti ini. Pikiran itu adalah softwarenya. Otak kita itu adalah hardwarenya. Otak kita terdiri dari miliaran sel-sel neuron. Semacam, semacam piranti elektronik yang sangat halus. Yang kemudian dirangkai secara integrated. Jadi melampaui IC sebetulnya otak kita itu. Jadi kalau HP saja kita ber, bisa berpikir, HP ini bisa berpikir. Disuruh ngitung bisa, disuruh cari alamat bisa. Bisa mikir HP ini. Kenapa orang menciptakan HP seperti ini dan bisa mikir, isinya HP ini cuma semikonduktor. Piranti elektronik yang dipadatkan yang bernama IC, Integrated Circuit. Jadi sebetulnya otak kita itu melampaui integrated circuit, melampaui piranti elektronik yang dipadatkan. Satu sel neuron dengan sel neuron yang lain itu terhubung dengan sempurna. Sehingga ketika apa ya yang yang dipikirkan itu, pikiran itu kan sebetulnya adalah softwarenya. Isinya pikiran itulah energi, yaitu gelombang elektromagnetik yang diberikan kepada pikiran sehingga pikir yang diberikan pada otak sehingga otak itu menjadi sinyal-sinyal elektromagnetik. Nah, otak itu bisa memunculkan emosi. Nah, emosi yang dimunculkan itu masuk dalam dimensi rasa. Jadi itulah hubungan antara pikir dan rasa, pikiran dan perasaan. Ayo. Tubuhnya sudah langsing. Tetapi pikirannya mengatakan saya gemuk. Rasa akan memberikan sinyal, yaitu tidak puas dengan tubuh. Jadi sebetulnya rasa kita sedang ditipu oleh pikiran sudah jelas langsing. Tapi karena pikiran berpikir saya gemuk, maka apa yang dipikiran masuk gelombang elektromagnetiknya pada rasa. Rasa memberikan sinyal tidak puas. Karena pikiran menyatakan gemuk. Padahal faktanya sudah langsing, mau dikurangi berapa kilo lagi? Duit punya dan cukup, pikiran mengatakan saya punya duitnya sedikit, rasa akan mengatakan saya tidak puas karena duit saya sedikit, padahal itu tipuan dari pikiran. Jadi, apa yang dirasakan itu sebenarnya sinyal bahwa pikiran sedang melakukan kiriman energi yang tidak bagus. Nih saya kasih tahu. Jadi kalau para sahabat sedang merasakan rasa yang tidak nyaman, itu sinyal sebetulnya bahwa pikiran sedang memproduksi pikiran yang tidak penting. Aduh, asal tuh enak perasaan. Kan cuma begitu aja. Lalu kemudian dikait-kaitan dengan aspek magic. Boa-boa. Hmm. Udah gitu, dikaitkan dengan pikiran-pikiran buruk kepada orang lain, buah-buah gitu. Pada jelas, ya, rasa yang sedang muncul pada diri kita itu sebetulnya adalah akibat dari pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran yang tidak baik. Coba selidiki aja. Ngerti maksud saya, dan pikiran itu konyolnya suka memikirkan sesuatu dalam tanda kutip membuat kasus yang melampaui fakta. Betul enggak? Misalkan begini, punya duit sejuta, segitu-gitunya hilang. Lalu pikiran akan akan membuat rekayasa kasus. Wah, bahaya nih. Bisa miskin seumur hidup. Pikiran tuh. Kemudian pikiran itu masuk ya memproduksi sinyal-sinyal elektromagnetik yang negatif. Kemudian jadi emosi. Rasa akan mengatakan, rasa nih akan mengatakan. Takut. Jadi hilang duit satu juta masih bernapas, masih bisa melihat masih sehat, masih bisa cari lebih dari itu, tapi karena ditipu oleh pikiran, pikiran ngasih sinyal yang buruk pada rasa. Dan hati-hati ketika rasa itu mengikuti pikiran, apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan masuk ke rasa, rasa akan menciptakan realitas. Karena rasa adalah gerbang menuju realitas. Jadi semua realitas yang terjadi dalam hidup itu sebetulnya dari pikiran sudah masuk ke rasa, diulang-ulang, rasa akan membuktikan penguatan, akibatnya jadi realitas. Wah. Wow. Nah, oleh karena itu maka ilmu hulunya yang mana? Ilmu hulunya adalah memperbaiki pikiran. Bagaimana cara memperbaiki pikiran sebelum kita memperbaikinya? Kuasai dulu pikiran. Bagaimana cara menguasai pikiran? Tingkatkan kesadaran. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Naik masuk, beresonansi dengan energi-energi tingkat tinggi. Alam laut, alam malakut, alam jabarut itu yang disebut dengan alam nurun ala nurin. Makanya, para pencari kebenaran. Jalan untuk menuju kesadaran yang tertinggi melewati jalan menuju pada alam cahaya. Jadi, oleh karena itu, para sahabatku beruntung sekali. Para sahabat yang sudah terbiasa bermain di kesadaran itu, karena nanti akan saya jelaskan di Quran alangkah berbeda orang yang gelap gulita dengan orang yang berada dalam cahaya. Kita dulu lihat dulu deh ayatnya. Saya akan tunjukkan dulu ayatnya. Hari ini saya akan bicara sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu mohon bersabar karena hari ini kita akan banyak berselancar. Kita lihat dulu surat ke-35 itu surat Al-Fatir. Kita lihat ayat yang ke-20 di sini. Dikatakan, walad dulu matu, wala nuru, dan tidak sama gelap gulita dengan cahaya. Barangkali, sebagai sebuah uh, eksperimen, ya, kita bisa melihat perjalanan kita. Coba perhatikan dulu ketika para sahabat sedang berada dalam. Kegelapan seperti apa, dan ketika para sahabat sudah masuk dalam alam cahaya, sekarang rasanya seperti apa? Bisa merasakan perbedaan, beda atau beda sekali. Beda sekali sudut pandang terhadap kehidupan, perspektif namanya beda. Dulu kita serius banget, sekarang rasa humor kita sudah mulai bangkit. Karena sesungguhnya cara mengatasi masalah besar itu cuma dua: satu, mengubah sudut pandang; yang kedua, humor. Orang rasa humornya besar, sebetulnya tidak ada masalah besar. Toh, semuanya permainan saja. Sebetulnya, masalah itu tadi karena pikiran sedang memproduksi kasus yang ilusif, dan kasus yang diproduksi pikiran yang ilusif kemudian masuk membangun rasa jadi saja rasanya menjadi nggak enak. Betul nggak? Padahal sebetulnya masalahnya tidak sebesar yang direkayasa sebagai kasus dalam pikiran. Justru pikiran sedang menipu kita. Itu yang dikatakan pikiran sedang menyesatkan kita. Kita dibingungkan oleh pikiran kita sendiri. Maka kita sering menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Betul? Betul iya, kita mau datang ke satu tempat. Bersilaturahim, belum ketemu dengan orang itu, tapi pikiran sudah mengatakan, "Ah, dia mah kalau ketemu suka begini, begini, begini. Kalau ketemu, dia takut, takut begini, begini, begini." Kemudian masuk menjadi rasa. Rasa takut. Apa yang terjadi? Gak jadi ketemu. Pernah begitu? Sering banget. Tapi ketika kita mengalahkan si pikiran itu. Dan tidak mempercayainya. Dan katakan, saya bukan pikiran itu. Saya adalah diri sejati yang murni. Dan pikiran itu salah. Kalahkan pikiran, kemudian pergi ke satu tempat, eh nyampe sana disiapkan goreng gurame, sate kambing, sop buntut diterima dengan ramah, tuh pikiran menipu. Tuh. Tapi kalian itu suka ditipu oleh pikiran kalian sendiri. Suka nggak? Suka. Betul nggak? Iya. Mau pergi, ah males, macet. Apaan can ini? Nages apa macet? Ini gak acan. Tetapi apa yang dikatakan pikiran itu masuk ke dalam rasa, dikuatkan oleh rasa. Betul enggak? Jadi hoream ini. Betul enggak? Padahal sebetulnya kancan ini. Nah apal macet. Betul enggak? Itulah pikiran. Jadi selalu ya mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik. Tetapi lucunya apa yang dikatakan pikiran kita ikuti. Padahal itu penyesatan dari pikiran sendiri. Begitu dijalani gak apa-apa. Paham ya? Jadi saya ingin mengingatkan pikiran itu sering memproduksi kasus yang melampaui fakta. Kadeta. Jadi oleh karena itu ya belajar menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan kita sendiri sadar bahwa sebetulnya kita adalah yang mengamati bukan yang diamati paham sama sini ah etam lain orang lain etama gitu harusnya ya ketika sadar seperti itu coba mudah sekali kita untuk melampaui apapun, makanya kenapa saya melatih lepaskan, lepaskan, lepaskan. Jadi, melepaskan itu artinya adalah menghilangkan kemelekatan, menghilangkan kemelekatan artinya adalah mencopot aku pada apapun yang disebut milikku. Coba, ketika dicopot akunya itu kan sederhana. Kan kita pergi kemana-mana mengatakan ini tanahku. Gimana kalau kata tanah itu yang sebenarnya kamu milikku kata tanah. Ya kan yang sebenarnya itu betul nggak? Iya. Kan cek tanah teh mana teh dikubur, cicing di dia, lila, betul nggak? Jadi kata-kata ini milikku itu sebetulnya itu karena kita sedang memberikan label Akibatnya, menjadi melekat. Begitu kita melekat, susah untuk bebas. Nah, kadang-kadang yang lebih parah lagi, pikiran ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa menguasai semua peristiwa, menguasai semua orang, dan orang harus berada dalam kuasa kita. Faktanya, setiap orang tidak bisa kita kuasai. Kecewa, enggak? Kecewa, enggak? Nah itu sumber kecewa tuh di situ sebetulnya bukan orang tetapi keinginan kita menguasai orang betul nggak? Iya orang lain tuh harus seperti yang kita mau betul nggak? Iya makanya selama hidup kita masih berpatokan pada aku ingin ini tetapi bukan itu. Selama kita berpatokan pada itu, Aku ingin ini tapi bukan itu, maka selama itu kita akan terus memaksa agar apa yang ada di hadapan kita harus berbeda, harus mengikuti apa yang seharusnya yang pikiran mau. Itulah sumber penderitaan. cobaan we. Faktanya begini, tapi pikiran mengatakan seharusnya bukan begitu. Langsung tidak puas bukan kayak itu sumber penderitaan tetapi itu dilakukan oleh kita secara terus-menerus. Baik kita lihat dulu ayatnya. Wala matu walan nuru. Tidak sama kata Quran gelap gulita dengan cahaya. Bisa membedakan bedanya? Dalam kegelapan itu banyak sekali persepsi. Kan saya sering mengumpamakan ada tali di gudang yang gelap dan kita teriak-teriak minta tolong. Padahal sebetulnya itu bukan bukan ular, itu tali saja. Cuma dalam kegelapan tali pun kelihatan seperti ular. Ditambah pikiran dan perasaan kita sedang berpikir tentang ular. Ya sudah tali jadi ular, ya. Kemudian pontang panting lari, ya. Katanya itu ular ngejar saya. Oh, tambah lagi bohongnya. Padahal eta tali cicing deh. Tetapi karena takut ular, rarasaan teh eta tali ke ngejar orang padahal sebetulnya tidak kemana-mana itulah dalam kegelapan dalam terang berai wecaang eh geningan tali kan nggak lumpat makanya itulah bedanya orang yang dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya jadi kalian itu bertahun-tahun hidup dalam kegelapan jadi yang hidup dalam kegelapan apa ilusi persepsi Betul nggak? Apakah persepsi kebenaran? Bukan, itu mah pembenaran yang sebenarnya baru kelihatan kalau ada cahaya. Begitu masuk di alam cahaya, di alam yang terang benderang, jadi Ebreh sadayana, jadi jelas semuanya. Betul nggak? Sok dalam kegelapan. Dekat tingali de teh Jika juri. Betul nggak? Lalu ada anjas sedang diam di kegelapan. Ya. Yeah. Karena saya berpikir juri, anjas jadi katingali jika juri. Lompat. Begitu berai di Eh anjas. Manya ya anggar juga juri. Arti caang manja juga anjas. Weh. Sok ngahina gitu sendi mah. anjas ke caang ya anggar juga juri. Itu. Jadi sekali lagi kegelapan itu kerap kali menipu. Ulangi. Tadi yang suka menipu apa? Pikiran. Nah pikiran yang mana yang akan menipu kita? Pikiran yang diselimuti oleh kegelapan. Ulangi lagi, pikiran itu energi. Pikiran itu sebetulnya bibit nya ya jiwa juga. Tidak berdiri sendiri. ya Tidak berdiri sendiri. Jadi sebetulnya sumbernya pikiran itu ya jiwa juga. Cuma ya pikiran ini karena tidak pernah tersentuh oleh cahaya dari alam-alam yang tinggi karena sang nur insani nggak pernah ada koneksi dengan nurul dan nur muhammad akibatnya dia dalam kegelapan itu makanya begitu sudah mulai terbuka masuk alam terang benderang walaupun belum terang betul tetapi kita sudah bisa merasakan perbedaannya kok beda ya masalah tetap banyak tetapi sudut pandang pada masalah jadi berubah hidup mulai menemukan sedikit kedamaian. Betul? Oke. Okay. Kalau gitu, mari kita lihat ya ayat yang selanjutnya. <tuh> nah, saya mau tunjukkan dulu Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Baik, pelan-pelan ya ngajinya. Jadi tadi baru saya menyampaikan bedanya gelap dengan cahaya. Betul? Nah, saya kasih tahu sedikit ini ilustrasi. Bapak Ibu dulu, ada nggak di ruangan ini yang hidup sebelum ada PLN? Acungkan tangan. Ya, Bunda Trina. Ya, Bunda Tahyan. Oh, Bunda Cucu juga. Ayah Asep. Oke. Okay. Pernah hidup dalam kegelapan bukan? Belum ada PLN nggak ngawan tah waktu sarita ayah asih cempor cempor ya gitu ya cempor malam-malam pakai minyak tanah bukan iya nah ya lagi tunuh cempornya mau mati ditarik tah sumbuna kaluhur jadi aja apinya besar kalau apinya besar pasti asapnya juga banyak pagi-pagi hudang -pagi, isuk-isuk langsung camerong betul nggak Ya irung pinuhku mehong bahasa Sunda nama. Jadi hidungnya penuh dengan jelaga ya mehong jelaga. Udah. Nah saya kasih tahu coba saya mau bertanya pada saat itu apakah merasa nyaman berasa nyaman hidup dengan cempor itu? Kan nyaman saja. Karena belum tahu rasanya listrik. Tapi kalau sekarang sudah bertahun-tahun tahu rasanya listrik, balik dari kena cempor, tersiksa. Betul nggak? Jadi kesimpulannya, orang yang hari ini sedang berada di kegelapan, dia tidak akan pernah berteriak. Ingin cahaya da betah, ino you know poe. jadi yang berteriak ingin cahaya itu sebetulnya mereka yang sudah berpindah dari kegelapan pada cahaya, betul. jadi orang yang hari ini masih dalam kegelapan betah, we. jika orang punggur cahaya listrik betah, we. di kampung, betul nggak? iya. jadi kesimpulannya Orang yang hari ini dalam kegelapan tidak akan berteriak pengen cahaya, karena yang berteriak pengen cahaya itu yang sudah mendapatkan sedikit cahaya. Nikmatnya ada di alam cahaya seperti apa? Begitu gelap lagi, nah baru berteriak. Paham ya? Paham. Jadi, oleh karena itu, perhatikan kata-kata saya. Nah, sekarang kita lihat surat al Azab surat yang ke-33. Saya akan masuk ayat 43 dulu. Ya, oke, okay. kita lihat ayat 43. Ini cerita apa nih? Nah, sabar ya. Karena nanti kita akan bicara banyak untuk mendapatkan pemahaman yang holistik, pemahaman yang universal, ya. Baik, coba kita lihat ayat ini. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Walladī Yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dulu mati ilan nur wa kana bil mu'minina rohima dialah yang memberikan ya rahmat kepadamu dan malaikatnya jadi sebetulnya ayat ini bukan rahmat sebetulnya yusalli yusalli itu sebetulnya keterhubungan ya bukan rahmat ya oke okay, nggak apa-apa ya kemudian ayat ini mengatakan liyohri jakum ilan nur supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya jadi yusoli yusoli sekali lagi itu bukan rahmat tetapi keterhubungan lihat saya semuanya Apakah Bapak Ibu langsung berpindah dari kegelapan kepada cahaya? Kan tidak. Diberi dulu, ya, yusolli. Diberi dulu, wasilah. Yang bisa yusolli, yang bisa menghubungkan. Paham? Jadi boleh diterjemahkan ramad, boleh. Tetapi itu kurang tepat tetapi kalau rahmat ini diterjelaskan sebagai keterhubungan itu tepat. Jadi lihat saya semua, kan sebetulnya bapak ibu ini tidak akan bisa pindah dari kegelapan kepada cahaya kalau nggak ada usulnya, kalau tidak ada wasilahnya. Nah, wasilahnya gimana nih? Misalnya, Sandi. Mana nih, sama Anjas? Begitu melihat perubahan pada diri Sandy, Anjas itu ada pertanyaan, "Kok kamu bisa berubah?" "Sen, saya tahu kamu yang aslinya sebelumnya seperti apa." Gitu. Dan perubahan yang dilihat, misalkan perubahan yang bersifat positif. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Sandy? Sebagai satu perubahan yang dilihat oleh Anjas itu wasilah pertama. Yusoli itu itu. Lalu Anjas mencari info, mencari informasi. Eh, ketemulah ada beberapa YouTube yang bisa dilihat. Mulai tambah dalam Yusolinya, betul? Lalu berikutnya apa? Dari situ kan perjalanan terus maju sampai akhirnya bertemulah dengan seseorang yang bisa kita mengantarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Betul? Bukan sekedar itu, secara berulang kita terus menerus bisa mentransisikan kita dari kegelapan pada cahaya itu. Rahmat bukan itu. Rahmat wujudnya adalah ke terhubungan. Jadi kalau saya bahas satu-satu nih yang ada di sini perjalanannya pasti seperti itu. Pasti ada marga lantaran yang menyebabkan kita mengalami yusoli. Oleh karena itu penting mengerti Quran bahasa aslinya. Kalau cuma memahami terjemahannya ya sudah kita kehilangan makna aslinya. Paham ya? Ulangi lagi. Walladhi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang telah memberikan keterhubungan kepadamu. Ya, kepada siapa? Ya, kepada apa yang menjadi tekad dalam dirimu. Jadi sebetulnya malaikat itu artinya adalah tekad karep. Karena ada karep, ada keinginan, lalu ada jalan yang menghubungkan karep kita untuk mencapai yang kita ingin. Paham? Itu, ngerti ya? Yusoli. Nah, setelah kita terhubung, nur <muluh> maka kita pindah dari kegelapan menuju cahaya. Setelah itu kita merasakan perbedaannya. Loh, loh, gitu. Paham ya? Iya. Saya tahu kusutnya wajah kalian dulu. Saya tahu. Saya juga bisa merasakan damainya wajah kalian hari ini. Karena apa? Tubuh fisik ini ekspresi dari yang tertahan di pikiran dan perasaan. Jadi sebetulnya tidak usah tanya-tanya saya, "Ayah, hari ini saya gimana keadaannya?" Sudah Tubuh bapak ibu itu sudah memberikan ekspresi, sudah mengiklankan apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di perasaan. Saya tahu yang sedang kalian pikirkan, dan saya tahu apa yang sedang kalian rasakan dari wajahnya, dari tatapan matanya. Kelihatan, jadi saya juga tahu orang di ruangan ini yang hadir seperti mendengarkan ceramah saya padahal tidak saya juga tahu Iya tahu ya bolotot ya. tapi ngulapes tunuh nah itu artinya bolototnya itu sebetulnya tidak menyerap energi saya buktinya ngulapes ngagalieng ah gitu jadi itu saya tahu, ya. Maaf ya, maaf. Tuh, langsung gudang. <laughs> ya saya tahu. Jadi kalau mendengarkan suara ceramah saya dengan sungguh-sungguh, sebetulnya energi ini masuk, 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 menguatkan yang di dalam. Enggak mungkin ngulapes. Ini Ah gitu. Ayah, rotasinya. Gitu. Ngagaling. Gitu. Itu tandanya sebetulnya itu tidak sungguh-sungguh. Jadi itu ekspresi. Makanya tubuh ini nggak bisa membohongi apa yang ada di pikiranmu, yang di perasaanmu. Saya tahu. Uh, sakti ya, ya guru bisa tahu. Bukan saking pengalaman. Ya saya nggak pakai ilmu apa-apa kok. Ya, saya diajarkan orang tua saya. Ya, ya belajar ilmu pi aja. Saya pikiran, hmm. itu aja. Ya, oke. Baik kita lanjutkan. Nah, <tuh> liyuhri jaco dulu mati ilan nur. Jadi setelah ada ketemu dengan Yusalli. wasila, maka kita akan transisi hijrah. Coba Bapak Ibu, masih ingat gak dulu? Masalah sedikit saja bisa menjadi besar dulu. Betul gak? Iya, karena apa? Karena saat itu kita tidak sadar. Dan kita mengidentifikasi diri kita pikiran. Pikiran itu sukanya begitu. Gak hayo ayo diungkit-ungkit pikiran. Contoh, contoh. Ada orang nyakitin kita. 12 tahun yang lalu. Jelemana gete kamana. Tapi pikiran itu masih bisa menghadirkan peristiwa itu seakan-akan nyata di depan kita hari ini. Sok cobaan bisa percaya Setelah dihadirkan di pikiran, didongengkan. Begitu didongengkan, Uh, sampai dipetakun. Betul? Bukan sekedar kita sedang merekayasa kasus. Nah, nyari di, di, di polisi megeningan lamun ayah kejahatan, besok ayah rekonstruksi. Tah, rekonstruksi. Jadi direkonstruksi itu kejadian yang dulu itu. Sampai kata-kata yang menyakitkan itu diulang-ulang. Atau nyeri hati. Bayi, ayo nanti. Padahal itu sudah berlalu, dah pikiran Resep pun. Padahal kita sedang memikirkan yang sesungguhnya sudah lewat, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya energi itu masih kuat, tinggal dalam diri kita karena kita belum melepaskan energinya. Makanya, saat itu datang tong diobrolkan, perhatikan. Jika orang nonton film, lama-kelamaan energi akan menghilang. Itu teknik melenyapkan energi negatif dalam pikiran dan perasaan. Jadi sebetulnya sederhana, makanya besok hari minggu hadir. Saya mau ngasih meditasi memaafkan. Jam 7 sudah siap. Daftar dari sekarang. ya Siapkan waktu satu jam untuk proses membersihkan nanti akan saya ajarkan. Ya, minggu hari minggu online. Di rumah aja nggak usah kemana-mana. Ya, kalau di rumah punya wangi-wangian, ayo, ya, diwangikan kamar untuk meditasinya. Ya, diwangikan. Karpetnya buat no bawa picenan. Ya, ayo nama usum bocornya, cing tong pelit-peliting. Eta karpet kesbasuh, jibreg, ya, bau cimeting, ya, ayo, eh, didiukan, pichen, ya, eta duit di tabungan ayah, meli, karpet nu no alus ya, biar meditasinya nyaman, gitu. Cintong politika cida pisan, hmm. itu pikiran tuh suka begitu, makanya pikiran itu kalau tidak bicara yang lalu, bikin antisipasi yang akan datang. Hati-hati ya. Dua-duanya sama-sama semakin menyakitkan kita. Bikin antisipasi untuk kehidupan yang akan datang. Supaya tenyeri hati. Itu akan semakin nyeri hati. Jadi itu akan semakin menyakitkan. Dua-duanya akan saling menguatkan. Oleh karena itu hadir di sini saat ini sekarang. Aduh itu luar biasa. The present moment. Pinter harus pinter. Baik kita kita lanjutkan dulu ya. Jadi pindah dari mana? Gelap kepada cahaya. Lewat siapa? Yusolli lewat orang-orang yang menghubungkan. Makanya maaf bukan saya ingin dihormati, nggak penting bagi saya. Saya dihormati nggak dihormati tetap saya sayang buat yang taat kepada saya, yang berkhianat kepada saya, saya sayang sama kalian dua-duanya. Yang rajin ngaji, yang gak rajin ngaji, sayang sama semuanya. Saya sudah tidak terganggu lagi oleh yang semacam itu. Tidak. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih dekat dengan saya, ya itu rasa dia aja. Kalau bagi saya, semua putra saya dekat dengan saya. Walaupun jarang ketemu saya. Saya doakan kalian tiap malam kok. Itu Tugas saya. Jadi oleh karena itu ya perhatikan kata-kata saya. Ya, oke, nggak apa-apa sulit ketemu saya, tapi ngejalanin semua yang saya sampaikan dalam hidup itu berkah. Itu sudah dekat dengan saya. Ada yang jauh dengan saya di Tanjung Pinang, di Makassar, di Jambi, di Padang. Padangnya juga naik lagi kemana? Tapi saya tahu ya karena kalau saya ya bertawasul kepada kalian itu kalian hadir walaupun jarang ketemu secara lahir masa teknologi aja sudah bisa online spiritual lebih canggih dari teknologi karena teknologi meniru spiritual jadi sebetulnya saya itu sudah online dan kalian tidak selalu offline. Paham ya? Oke, jadi perhatikan kata-kata saya. Ini bukan ngarang, Karena ini adalah pengalaman. Baik, sampai sini ngerti ya ayat 43. Nah, sekarang kita lihat ayat 46. Nih. Agak dilewat ya. <tuh> Baik. Wadaian. Da'i, da'i Dai itu apa? Nah, orang yang suka menyeru disebutnya dai. Jadi dai doa itu artinya seruan, undangan. Jadi wadaian ilallah bi dan untuk menjadi penyeru kepada Allah dengan seizinnya. Maaf ya, di sini nggak ada kata-kata agama. Gak ada bahasa Arabnya wada'iyan ilallah biizni untuk menjadi penyeru kepada Allah dengan seizinnya. Jadi yusolli tadi itu, yusolli tadi itu, sang wusul tadi itu, itu adalah tugasnya wada'ian. Jadi dia supaya menjadi da'i, supaya menjadi penyeru kepada Allah. Sayang sekali, kata DAI ini sekarang digunakan secara luas dan dangkal. Pokoknya, asal orang ngomongin agama, pakai bahasa Arab sudah disebutnya menyeru kepada Allah. Padahal yang bisa menyeru kepada Allah itu cuma satu yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, Kertas. Ngertos? Iya. Saya mau ngajak Sandy tuh makan di restoran Jepang. Ditaros kue Sandy teh. Ayah kapan dari sana? Acan sen, ayah gecan kan itu. Raos te. ayah. Aduh kateng sen, apaan can kan itu? Cek Sandy teh. Ah, itu ngajak. Gitu. Jadi nggak mungkin saya mengajak pada satu tempat, yang tempat itu pun bagi saya masih asing. Gak mungkin. Jadi ciri seorang penyeru itu harus tahu kepada yang diseru. Jadi wadaian ilallah. Kalau kamu mau menjadi da'i yang menyeru manusia kepada Allah. Yang menyeru manusia kepada Allah syaratnya satu. Ya kamu harus sampai dulu dong ke sana. Nah ini nyampe ke sana belon. Tapi sudah ngajak-ngajak orang. Bahkan yang luar biasa ngajak ke Jakarta ditanya hari mana yang ngesti Jakarta acan acan wengi can itu Begitu berang teh naik mobil jeng si eta maju eh mobil teh di Madura. Eta nungarilu teh atau weh di jalan teh. Padahal nanti ke Madura, lain ke Jakarta. Paham maksud saya? Ini hati-hati karena kata-kata dai selama ini diartikan pokoknya sahwai anu ceramah disebut dai. Padahal di Quran tuh dai itu artinya orang yang menyeru kepada Allah. Paham? Syaratnya apa? Ya dia sendiri harus sudah sampai dong di sana. Kok nyeru orang? dianya belum sampai sana. Nah pengertian-pengertian seperti ini saya sampaikan supaya kita jadi mikir. Masuk akal nggak ya saya omongkan? Masa Bapak Ibu ngajak makan sama anak cucu ke tempat yang Bapak Ibu belum tahu? Ditaros gue cute, Nini itu ya mana? Jempe sih <tuh> ya. Lo bananya. Ngilu weh. Dugi teh ya ka ditu Betul enggak? Iya. Tempatnya kotor. Betul enggak? Gitu. Dugi ya ka itu tekan kan pipaseaeun. Nah, ini make ngajak ka abdi ka Dan ini geus arua can apal, Jang. Tuh, Banyak gitu. Betul? Nih saya kasih tahu, makanya jangan suka nge-share sesuatu yang kita enggak ngalami. Jangan suka posting-posting sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Jangan. Ya, dapat artikel. Ya, manfaat buah petai di share ke batur. Betul nggak? Eh, ibu, petai itu bisa menyembuhkan asam urat loh. Berkikilan. Ada ibu, takut naon lengan cara rangke. Kulub hala cager, bejakan kak batur. Iyo maka kara maca Ya Allah. Nah itu bukan da'i yang kayak gitu. Jadi da'i itu menyeru orang ke jalan keselamatan. Dia sendiri sudah selamat dong. Betul nggak? Saya ngajarkan tentang bagaimana mengendalikan pikiran sama Bapak Ibu. Riset saya juga bertahun-tahun terhadap diri saya. Saya praktekkan. <tuh> Apakah Bapak Ibu mengira saya itu tidak ada masalah? Loba. Kenapa kok ayah kelihatan anteng-anteng anteng aja? Ya tidak tahu pikiran. Karena saya udah udah ini udah tahu ilmunya. Apalagi masalah-masalah kecil yang besar pun bagi saya sudah tidak terasa lagi. Karena apa? Karena saya sudah tidak mempermasalahkan masalah. Saya menjaga perasaan dan pikiran saya untuk tidak terjebak ke situ. Buat apa? Yang cager itu makanya ada yang tanya sama saya kok ayah kadang-kadang ya jalan ke gunung panggilan nweh ya hara rampang woy. karena apa karena badan ini sehat kalau pikirannya sudah sehat ini saya baru medical check up kemarin semua ya mulai dari darah urin torak abdomen USG sadayana ya semua dicek sampai treadmill dokter yang menemani saya treadmill usianya 35 tahun saya usianya 55 tahun begitu treadmill dengan saya ya udah biasa di rumah tiap hari dan pada mau di kawat-kawat videonya direkam semuanya ngos-ngosan. Nah dok, ripuh gitu kata saya <tid> Iya, benar nih lihat tanggal lahir saya. Ah benar jago pasti hulah saya. <tid> saya udah setengah jam udah di kencengin kemana teh. Ayo pak sebentar lagi hati-hati ini mau dikencengin kencengin <tid> mana nah, ripuh Ya, saya mau santai, beda biasa. Nah, sudutnya naik 60 derajat, Pak. Ya, siap. Bukan segitu, saya mau udah lewat itu di rumah tiap hari. Jadi nanyak ya kencang ya biasa aja. Begitu di udah itu di print semuanya. Bapak luar biasa. Di atas rata-rata jantung saya sehat 96 persen. Untuk seusia saya 55 tahun itu sudah luar biasa. Jantungnya masih 96 jantung saya, alhamdulillah. Nanya dokter, bapak gimana pola hidupnya? Ah, merokok? Tidak. Kopi? Tidak. Ya. Yeah. Saya kopi kalau minum kopi nih, ini ada Bunda Tuti. Saya minum kopinya kopi ginseng. Tapi itu pun sehari Ya, kalau dibutuhkan sekali. Ini saya tadi pagi udah minum kopi. Tapi kopinya bukan kopi yang itu. Kopi ginseng. Ini, ini ada Bunda Tuti. <tuh> Jadi kalau ingin kopi ginseng, nah ke beliau ada. Karena nggak ada di toko ya bun. Adanya di Bunda Tuti. Ya, sekalian iklan. Iya. <tuh> gitu. Jadi Kuncinya apa? Kuncinya adalah pikiran dan perasaan selalu merasa baik. Itu kunci. Ya, baik. Baik kita lihat ayat ini. Wada'iyan ilallah bi'izni. Dan untuk jadi penyeru kepada Allah dengan seizinnya. Dengarkan kata-kata saya. Jadi untuk menjadi penyeru kepada Allah itu harus ada izin. Dari siapa? dari Allah dong. Jadi harus ada tanda tangan Allah. Awas nih kalian tiba-tiba jadi hotib. Ayo izin gitu. <laughs> harus ada izin dari Allah. Apa izin dari Allah itu wujudnya? Tentu saja bukan surat izin seperti dari manusia. Surat izinnya itu adalah pengalaman tentang Allah. Paham ya? Surat izinnya apa? Pengalaman tentang Allah. Surat izin. Makanya kalian jangan sembarang. Iya. Ketemu saya kok tiba-tiba. Sandy jadi pakai ubel-ubel. Pakai jubah. Iya pakai sorban yang ser sampai bawah. Ini Sandy Setahu saya mana rambut nage bule, nah jadi kiu. Alhamdulillah ya, abdi tahu nama terus jadi dai. sen. Ijin timan. Hari ngagaya mah di pasar baru gak bisa. Nah yang dikhawatirkan itu ya izinnya tuh dari diri sendiri Betul enggak? Eta peda, pedah, pedah peda. Karena bulan puasa makan sok. Dibutuhkan orang-orang yang ceramah teh. Ya, peda bulan puasa. Ustadz yang biasanya ngasih ceramah tuh datang. Sandy tiasa. Ngacapruk weh. Kan? <tuh> peda resepen batur kade izin di mana? Jadi di sini dikatakan bis nih. Jadi untuk menjadi dai menyeru kepada Allah harus seizin Allah. Clear? Kalau nggak saya jelaskan gini mah nggak ngerti. Nah oleh karena itu untuk para sahabat yang sudah tahu dan kenal kepada jati dirinya, ayo jadi dai tong cicing wae batur nyaho jadi dai, iya nu nyaraho kalau kacari cing, kuma teh. Jadi mulailah, mulailah, ya setidak-tidaknya kerabat kita dulu, betul nggak? Ayo selamatkan mereka supaya mereka pindah dari kegelapan kepada cahaya. Uh, karaos, nikmat. Nah, untuk apa? Nah, lihat ayat berikutnya. Wasiro Wasiro jam Munir, wasiro jam Munir, 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 Munir itu adalah dari kata Nur. Nur itu adalah cahaya. Kalau Nur itu tunggal, kalau Munir itu sudah jamak. Madinatul Munawarah, ya kota yang bercahaya. Jadi Munir itu artinya cahaya. Jamak, banyak maksudnya cahayanya. Jadi jadilah kamu hai yusolli para usul ini menjadi apa? Menjadi penyeru kepada Allah. Jadilah kamu wasiro jamuniro. Kamu sendiri harus jadi cahaya dulu. Tah, semakin jelas. Untuk menjadi da'i itu satu harus seizin Allah. Dua kedah jadi cahaya hela. Ini yang luar biasa, izinnya tidak ada. Dia sendiri masih tinggal dalam kegelapan, belum menjadi cahaya. Reku mahanya angan batur, lamun manehna masih poekeni. Makanya nolong kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangken kanu sare nyaangan kanu poeken nepa poho nganter kanu keeng. Jadi supaya kita bisa nyaangan kanu itu kitanya harus jadi lampu dulu. Paham ya? Harus jadi lampu dulu. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Tidak usah menjadi lilin kecil saja dulu di sudut ruangan itu sudah bagus. Tapi nu penting mah tos caang. Masuk akal? Ayo urut lagi tadi. Ayat yang pertama saya sampaikan. Beda nggak gelap dengan cahaya? Beda. Sudah merasakan perbedaannya? Sudah. Kan gitu ya? Sudah terasa dalam hidup kita? Sudah mulai terasa. Terus saya sampaikan tadi ya. Sudah saya sampaikan tadi ya. Bahwa ya bahwa kita ini punya kewajiban untuk apa? Untuk menjadi da'i ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Syaratnya apa? Dua. Satu, harus ada izin dari Allah. Yang kedua, wasiro jamuniro. Harus sudah menjadi cahaya yang terang. Benderang dulu. Kadek. Kadek. Ya. Tong. Resep. dugiken ka batur ukur cekjeng cenah ya buah no lebet kumarin datang kal nage ngaranana tanttal susuganan betul nggak Iya suganjeng sugan, sugan. Ari Kang apitmi ba salamettatacilaka duka walllam Ada jawaban yang paling gampang walau alam. Betul gak? Iya, cok di mana-mana, ya. Coba tanya, punten Pustan, hari Pustan ke Upami Maut, ya, selamat atau cilaka, poek atau micaang, wallahu alam. Walau alam itu judi membiarkan masa depan kita tidak pasti ngan pedah make Allah. Hari make Allah masa bener apanya? Ya, yeah. ame cicing batur, Betul nggak? Kan mau nanya deh. Wallahu alam. Makanya selesai ceramah biasanya wallahu alam bi Gitu kan? Sadayana telangkung Allah. Arif ente kita tadi ngomong naon? Sadayana telangkung Allah. Ya, sadayana kumaha Allah. Ari cek ente kumaha? Kan gitu. Lamun sadayana kumaha Allah atau tong ceramah di awal we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, kumaha Allah. Tos, Waalaikumsalam. Beres. Betul enggak? Iya mah harus ngacapruk ke mana Akhirnya wallahu alam. Ngaliarkan batur teteh. Enggak ada yang pasti. Betul. Makanya yang disampaikan harus yang pasti, Singkarasa. Oke. Lanjut. Ini saya ceramah udah lama nih, udah mau tiga jam. Ya, jadi dari ayat ini jelas ya, ya ilallah bisni wasiraja muniro, kamu harus dapat izin dulu dan kamu harus jadi cahaya. Betul, banget poek, pikiran poek, jiwa poek, hari ngobrol jika nu Dinucah, nggak karena jelma dinu pohekma sadayana obral nate sakwasangka. Maka di Quran disanggamkan, ya, kebanyakan manusia itu mengikuti suatu perkara itu cuma dengan zon. Wama yatabimu aksarohum iladon. Kebanyakan manusia mengikuti perkara itu cuma dengan persepsi. Zon teh persepsi. Geningan sok dianggo ibu mah ulah suuzon. Dah hayang Arab wae. Naon ibu suudon ah teuing. Aduh, mane geus taresep we make bahasa sorangan teh nya. Mun teu make bahasa Arab teh asal lain doa. Bapak saya saya pulo ti Cileunyi mencret syapakila. Nah, bu, siapa kira? Tuh, batur gitu. Saya <tuh>, bukan anti Arab, cuman kalau nggak ngerti jangan pakai bahasa asing. Itu maksud saya, ya. Coba pakai bahasa. Mugia, Bapak Asep, sing dienggal kendama, ken pandangan Allah, kamu ada mangkun, Pak Asep, Amin, Al-Fatihah, gitu. Dia harus ke pasep. saya bisa doa, amin, kan gitu, udah ngertiin, siapa kila, naon onjak Pak teh tengah ke atau napi Om, heem, 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 Kalian heem, begitu, heem, 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 Tahu gak tuturut, munding nyenusok nurutan. Karena nah itu. yang disebut jelema tapi tuturut munding, nyusok tuturut mah. Ah, ya Tahan tarik, munding nya abdinya menyebatkan mundingnya, awas. ya Baik, kita lihat, ya. Jadi, lanjutkan ini ngajinya hmm. gimana ngerti nggak dari tadi lihat struktur berpikirnya kalau dengar ceramah saya kajian saya lihat struktur berpikirnya karena pendekatannya pendekatan saintifik jadi pendekatan saintifik itu bukan sesuatu yang wah bukan saintifik itu artinya menggunakan pendekatan ilmiah Nah, pendekatan ilmiah itu saya mencoba menyampaikan ini dengan cara berpikir, seperti kebanyakan manusia berpikir, "nugaduh, emutan gitu, paham ya?" Itu namanya pendekatan saintifik. Jadi, menggunakan metode ilmiah dibuktikan, dijelaskan, dirasakan gitu ya. Metode ilmiah. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Dalam Quran, Surat Al-Furqan itu ada kata-kata begini. Tabarokalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa muniro. Ada lagi tuh munirnya, ya. Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang. Awas. Di luar diri kita tidak ada langit sekali lagi. Di luar diri kita tidak ada langit. Yang ada ruang kosong antar planet. Ruang kosong antar bintang. Gak ada langit. Sekali lagi. Langit mah ayana di jero urang. Ulangi ya. Awas. Karena kita sudah lama ya keliru memahami itu. Ya. Itu yang warna biru bukan. Itu hanya proses dispersi cahaya. Itu adalah pembiasan cahaya itu, warna biru itu. Karena dari sinar matahari cahaya itu tidak lurus, dibelok-belok karena ada lapisan-lapisan atmosfer, tropospir, ionospir yang masing-masing punya indeks bias yang berbeda karena dia punya kerapatan udara yang berbeda, tergantung suhu dan tekanan. Liur kan? Ya, makanya jangan dipikirin. Makanya saya tidak menjelaskan itu. Takut pusing nanti. Tapi saya tunjukkan bahwa sebetulnya di luar sana nggak ada langit. Kalau saya jelaskan nanti tadi cerita indeks bias, cerita pembiasaan cahaya nanti jadi pusing. Iya, saya tahu nilai IPA kalian dulu berapa. <tuh> iya, makanya karena saya tahu saya coba untuk tidak masuk ke situ. Jadi kalau IPA-nya cuma tiga setengah, gimana? Mau ngikutin kuliah ini nggak bisa, ya makanya udah cukup. Jadi langit itu adanya di mana? Di dalam diri, jadi Quran itu tidak cerita langit yang jauh, cerita langit yang terdekat. Bisa di seorang, bisa. Makanya, langit itu ada tujuh lapis: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Uh, deket pisan! Itu langit Kartos? Kartos, baik ya. Nah, Allah mengatakan, maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang dan menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Laras, Laras, betul nggak di langit yang terdekat itu ada gugusan bintang? Betul di langit terdekat itu ada matahari? Betul di langit terdekat itu ada bintang? Ada bulan? Uh, luar biasa. Bulannya pun bukan bulan biasa. Wakomaron Muniro, bulan yang bercahaya, matahari yang bercahaya, bintang yang bercahaya. Semua ayat ini pakai Munir, bintang Muniron, bulan Muniron, matahari Muniron, semuanya bercahaya. Dan itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi bukan bukan bahasa simbolik itu, itu bahasa yang sebenarnya. Nah, sekarang saya mau tanya. Begitu seringnya kita berada di alam itu, apa yang Bapak Ibu bisa rasakan? Bukankah damai? Bukankah tentram? Dan ketika kita damai, apapun keputusan yang kita ambil keputusan yang damai. Karena kita mengambil keputusan itu dalam keadaan tenang. Tidak mengambil keputusan di tempat yang panas, hasilnya pasti lebih berkualitas. Paham? Oke. Jadi sekarang ngerti ya, ada 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 langit Nah, saya turun dulu, saya tunjukkan dulu Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. Ya. Surat yang ke-14 saya mau tunjukkan ayat yang ke-1 dulu, ayat yang ke-1 dulu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Alif lam ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dzulumati lan nur bi izni rabbihim ila shiratil azizil hamid. Luar biasa. Alif lam dibuka nah, dibukalah ku alif lam uh luar biasa Allah la ilaha illallah Rahmatullah. jadi kalau kita sudah sampai pada Yusoli itu rohmatullah sudah sampai ke situ dibuka dulu dengan itu baru kita bilang Kitabun anzalnahu ilaika kitab ini aku turunkan kepada kamu jadi apa itu alif lam ro? Yuh, luar biasa. Alif lam ro itu kunci pembuka mata kolbu. Untuk meniti ke dalam diri. Begitu dibuka dengan alif lam ro. bun anzal nahu ilaika. Uh, luar biasa. Kitab ini kami turunkan kepada kamu. Kami di sana bukan aku. Karena yang ketiban kitab ini banyak. Sebanyak apa? Sebanyak yang melakukan alif lamro. Sebanyak yang melakukan alif lamro. Alif lamro itu laku. Laku untuk meniti ke dalam diri. Begitu kita menggunakan laku itu, kita akan masuk pada kitabun anzalnahu ilaika. Dan luar biasanya, ini kitab lituh rijan nas minadulumati ilan nur biizni Ini kitab yang kau saksikan itu bisa memindahkan kamu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benerang biizni robihim dengan izin Tuhan. Sampai di situ selesai tidak? Ilah siratil azizil hamid dan kitab ini bukan sekedar memindahkan kamu dari tempat yang gelap kulit kepada alam yang terang benerang. Tetapi kitab ini akan menunjukkan kamu ke jalan Tuhan yang maha gagah dan yang maha terpuji. Jadi kalau kita sudah sampai pada Tuhan yang maha gagah, al-aziz, al-hamid yang maha terpuji. Perhatikan saya, kita pun akan menjadi gagah dan terpuji. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ha, mim. Hamid, majid. Kamu akan menjadi hamba-hamba lo yang terpuji. Duh. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima, ini mohon maaf karena waktu kita terbatas. Saya tidak bahas semuanya. Walaqad arsalna musa biayatina an akhrij kaumaka minad dulumati lan nur Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa. Inilah Musa. Yusalli. Yusalli. Usulnya adalah Musa. Apa sih tugasnya Musa? an akhrij qaumaka mengeluarkan kaumnya minad ilan nur dari kegelapan kepada cahaya. Maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu dari dulu juga rajin baca Quran tapi cuma tulisan Arabnya saja. Tidak tahu rahasia diri, mana pikiran, mana perasaan. Betul? Mana jiwa, mana ruh. Dari dulu kan nggak tahu. Jadi selama itu baliut Betul nggak? Enggak jelas, sekarang sudah ditata. Oh, ternyata saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Saya adalah sang pengamat bagi semuanya. Begitu kita mengamati semua, ya, energi-energi yang muncul pada ketiganya, kita amati saja dan kita tidak pernah larut, tidak terbawa oleh arus sungai yang deras, terutama arus sungai pikiran. Dan kita tidak akan disesatkan oleh pikiran. Tidak akan terjebak dalam pikiran kita sendiri. Karena sekarang kita tahu. Ternyata selama ini kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Betul? Iya. Kenapa ditipu oleh pikiran? Karena kita masih ada dalam kegelapan. Baik kita lihat ayat selanjutnya. Wa bi'ayamillah. Uh, biaya wazakirhum bi ayamilla, ya. Dan ya, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa sih hari-hari Allah? Semua hari-hari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya setiap waktu, setiap detik kita tidak pernah tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang disebut dengan solat do'im, solat yang terjaga. Solat terus, selalu menunggal, selalu bersatu. Itulah tauhid yang menjelma menjadi akhlak karena tidak pernah ada keterpisahan. Inna fi kala kulli syakur. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang sabar dan tanda bagi orang yang bersyukur. Artinya syukur, syukur kebalikan daripada kufur. Kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Oh, keren banget. Ternyata syaratnya cuma dua: sabar dan syukur. Keren gak ayat ini? Oh, uh, luar biasa. Saya tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Tetapi sampai di titik ini, Bapak Ibu, kita semakin jelas. Oh, ternyata beda ya, gelap dengan cahaya. Alhamdulillah, saya sedikit sudah dibimbing kepada cahayanya, walaupun belum sempurna, tetapi sudah saya ijazahkan kemarin doa untuk kesempurnaan cahaya. Allahumma rabbana ajmim lana nurana faghfir lana zunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah segala dosa kami. Bacalah doa itu supaya kita disempurnakan cahayanya. Begitu sudah disempurnakan cahayanya, <coughs> baca lagi yang terakhir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kan. Jangan kau pesongkan kembali kalbu kan. Setelah kami mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Setelah kami dibimbing untuk menuju cahayamu Karena kegelapan setelah mendapatkan cahaya itu sangat menyiksa. Itu sebabnya saya mengawali ceramah saya hari ini dengan menyampaikan, selama dalam diri kita ada rasa bersalah. Selama itu pula kita tidak akan bahagia. Dari mana rasa bersalah itu muncul? Dari pelanggaran kita terhadap hati nurani kita sendiri. Jadi belajar spiritual berhenti berkhianat kepada diri sendiri. Karena berkhianat pada diri sendiri akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu penghambat buat kemajuan spiritual kita. Oleh karena itu saya terus menerus memberikan nasihat, memberikan bimbingan supaya kita jangan sampai melanggar kemurnian jiwa kita sendiri. Saat kita melanggar itu pasti ada rasa bersalah. Makin banyak pelanggarannya, makin dalam rasa bersalah. Makin dalam rasa bersalah. Rasa bersalah itu membuat kita sulit untuk bahagia. Oleh karena itu, kalau ada yang ingatkan dari dalam jangan begitu. Ikuti. Kalau punya rezeki sedikit pun, kasih. Kasih Nanti, kalau tidak dikasih, karena ngikutin, gak ngikutin yang di dalam, diganggu oleh pikiran kita, nanti kita akan didera rasa bersalah. Apalagi pertolongan kita itu sangat membantu dia. Saat kita tahu dia itu tidak terbantu oleh kita, padahal kita sanggup untuk membantunya, walaupun sedikit, kita akan terus mengalami rasa bersalah, dan kita tidak bahagia. Saya mau pergi ke kampus. Saya dapati seorang ibu dengan tiga anaknya dipeluk tiga anaknya. Itu di depan ya pacilingan lah kalau itu ya. jadi ada wc umum di depannya itu dia. Jadi waktu saya mau pergi itu sulit sekali karena mobil antri dan itu menghantui pikiran saya. Sampai di kampus, saya cuma berdoa kepada Allah ya Allah semoga ibu itu masih ada karena terlihat terus oleh saya ada rasa bersalah di sini kenapa saya nggak berhenti? Makanya saya buru-buru pulang dari kampus dan saya nekat aja berhenti di situ dan hampir semua mobil di belakang ngasih klakson dan saya turun aja saya turun saya kasih sesuatu begitu saya kasih sesuatu tiga anaknya itu menjerit nangis karena uang sebesar itu bagi dia itu begitu amat sangat berharga. Saya jadi nangis. Dan di situ saya merasakan uang saya kalau di saku tidak membuat saya bahagia, tapi begitu uang diberikan pada orang lain, saya jadi bahagia. Jadi yang di saku disimpan karena kita pelit pada diri kita sendiri tidak akan menciptakan kebahagiaan. Karena bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Dan kalau kita tidak melakukan itu, coba rasakan ada rasa bersalah. Dan setelah itu pelong, saya sampai ke rumah pelong. Dan setelah itu ya seperti biasa. Kalau kita mengeluarkan berkah akan datang silih berganti tanpa batas. Dan berkah itu bisa apa saja. Ya, Tiba-tiba saya bisa medical check up dibayarkan oleh kampus gratis. Coba bukan itu berkah. Betul nggak? Iya. Kalau bayar sendiri berapa? Betul? Jadi, berkah itu luas sekali, luar biasa, tidak selalu. Uh, luar biasa ya! Hari ini, saya tidak memberi kesempatan bertanya. Saya ingin menyampaikan ini supaya terfokus semuanya. Insya Allah, nanti kita buka lagi kesempatan untuk berdialog, bisa memahami, Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya! Oke, okay, baik. Terima kasih. Semoga ayat-ayat yang kita bukakan rahasianya hari ini. Membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.